Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Masak Sedap dalam Sekejap. Kali ini kita akan membuat sponge cake coklat yang lembut. Cara memasaknya pun juga sangat mudah. Ikutin terus ya, jangan sampai dilewatkan. Oke, bahan-bahannya yaitu kita siapkan 6 butir telur. ...175 gram gula pasir, 125 gram tepung terigu, 15 gram tepung maizena, 15 gram coklat bubuk, 1,5 sendok teh baking powder. Dan terakhir, 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Pertama, kita masukkan telur. Dan selanjutnya adalah gula pasir. Mixer semua bahan agar bahan mengembang dan tercampur dengan rata. Tambahkan campuran tepung terigu, maizena, coklat bubuk, baking powder sambil diayak dan diaduk rata. Tambahkan lelehan margarin, aduk rata kembali. Tuangkan adonan ke dalam loyang yang berdiameter 30 cm. Setelah itu, oven adonan kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Tara, ini dia sponge cake coklat yang lembut yang cocok dinikmati sambil berkumpul dengan keluarga. Dan cara memasak kita, kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe dan sebarkan channel ini di seluruh sosial media kalian. Terima kasih, sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.